Assalamualaikum sahabat YouTube. Ini saya sedang berada di Austin Station ya. Hari ini saya mau ke Kowloon Park nyari exit F ya teman-teman. Dari Austin ke Kowloon Park kira-kira 8 menit jalan kaki ya. Ini sudah nyampe Kowloon Park ya teman-teman. Suasananya lumayan ramai ya, hari libur. Banyak warga Hong Kong maupun pendatang yang lagi nyantai di sini ya, teman-teman. Memang tempatnya sangat sejuk. Oke, kita ke arah sana ya, teman-teman. Ini area bermain anak-anak ya, cukup ramai juga. Kita lanjut ke arah sana ya, teman-teman. Ini banyak burung merpati yang lagi nyari makan ya, teman-teman. Thank you.
kita lanjut ke arah sana ya teman-teman. Ini ada kolam ikan, ada itik, banyak angsa juga di sebelah sana. Kita lanjut lagi ya teman-teman, jalan ke arah sana. Ini ada mbak-mbak Indo yang lagi latihan ya taekwondo. Jadi banyak juga mbak-mbak BMI yang saat liburan menghabiskan waktunya untuk kegiatan positif, termasuk taekwondo ini ya teman-teman. Kita lanjut lagi ya ke arah sana.
Ini area tempat burung-burung langka ya, teman-teman. Gak begitu jelas ya teman-teman, soalnya di dalam kerangkeng. Banyak tempat duduk juga ya teman-teman, jadi sangat cocok untuk melepas lelah bersantai. Lanjut ya teman-teman, tapi saya tidak bisa mereview semuanya karena Kowloon Park ini sangat luas ya teman-teman. Oke sahabat YouTube, sekian dulu. Matur suwun. Terima kasih. Toce. Sese. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.